Misa pasca resmi ditutupnya operasi pencarian korban longsor di dusun Bojong Kondang, Desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang, tim SAR gabungan kembali melakukan kegiatan bersih-bersih material longsoran. Setelah berhasil mengevakuasi korban terakhir longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, operasi SAR kini memfokuskan kepada pembersihan material longsoran. Tujuan pembersihan material sebagai upaya mempermudah warga yang akan mengevakuasi berbagai barang berharga yang masih tertinggal di dalam rumah pasca ditinggal mengungsi. Pak, untuk kegiatan saat ini pasca selesai penemuan terakhir. Ya, kegiatan hari ini kami evaluasi ya, evaluasi beserta seluruh tim yang tergabung di dalam proses pencarian kemarin ya. Kemudian di lokasi ini tentunya karena masih banyak material yang tertumpuk untuk alat berat, nanti beberapa unit alat berat akan menggeser dan itu merapihkan timbunan, jangan sampai pada saat musim hujan seperti ini menimbulkan bencana baru. Sebagaimana diketahui, longsor telah menimbun belasan rumah di kawasan Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada 9 Januari 2021 Sabtu lalu. Longsoran pertama terjadi pada pukul 16.00 Sabtu petang, menimbun sebanyak 8 korban, sementara longsoran susulan pada malam harinya terjadi menimbun sebanyak 32 korban. Total 40 korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Diki Guntara, Bandung TV.